watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling this war, never getting bored. Gerahkan PM ke tempat terlarang. Ternyata Komandan Denpom ini perwira wanita juara tembak TNI Angkatan Darat. Sosok prajurit wanita TNI Angkatan Darat bernama Turmuji Suryaningsih, kuat dari Kepolisian Militer, yang meraih prestasi membanggakan dalam kejuaraan menembak Kasat Cup. Sekarang dia telah berpangkat Letko TNI dan baru saja dipercaya dari TNI Angkatan Darat untuk mengemban tugas sebagai Komandan Detasemen Polisi Militer 5 di Madiun, Jawa Timur. Letko Turmuji mulai menjabat dan Denpom 5 Madiun sejak 23 Mei 2023 menggantikan Letko Sucipto, perwira menengah TNI Angkatan Darat lulusan Sekolah Calon Perwira pada tahun 1999, merupakan kuat jago tembak yang 2 tahun berturut-turut meraih medali dalam kejuaraan menembak Kasat Cup 2004-2005. Sebagai Dendenpom yang baru, Letko Turmuji berusaha dan berupaya untuk menegakkan hukum disiplin dan tata tertib kepada prajurit TNI di lingkungan Korem 081. Salah satu cara untuk mencegah terjadi pelanggaran, Letko Turmuji secara rutin mengerahkan pasukan Baret Biru untuk menggelar operasi-operasi penegakan dan penertiban. Untuk itu, saya bersama anggota akan melakukan berbagai operasi gaptip, khususnya di wilayah Korem 081, baik itu di jalan raya maupun tempat-tempat terlarang bagi prajurit TNI. Semoga angka pelanggarannya akan semakin berkurang, baik itu untuk pelanggaran yang sifatnya disiplin maupun tindak pidana.